sarana benda bertuah yang membantu Anda melihat Hoda Macan Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Bahrom Doni. Di kesempatan kali ini masih membahas seputar Khotam Macan Putih. Nah, yaitu benda bertuah yang membantu Anda melihat Hoda Macan Putih. Nah, dari sekian banyak cara untuk melihat Hodam, semuanya itu pasti tujuannya itu sama, yaitu mata batin yang tajam atau mata batin terbuka. Nah, karena dengan tajamnya mata batin, maka seseorang ini akan bisa merasakan atau bahkan bisa melihat keberadaan khotam tersebut. Dan jika sudah mencapai level tertentu, nah ini bisa berkomunikasi secara langsung dengan khotam tersebut. Nah, selain melakukan laku tirakat atau ritual untuk mempertajam mata batin, Anda juga bisa menggunakan ageman atau sarana benda bertuah yang manfaatnya ini membantu mempertajam mata batin Anda. Nah, di video ini saya akan share ada 4 benda bertuah yang paling banyak dimakan oleh klien-klien saya. Nah, yang pertama dan yang kedua adalah gelang Asma Kolbu. Terus kemudian yang kedua adalah tasbih Asma Kolbu. Nah, kedua sarana ini berasal dari kayu gaharu, di mana tanpa diritualkan atau dilaku tirakati sekalipun, kedua benda bertuah ini sudah memiliki manfaat secara alami. Terus kemudian saya proses secara spiritual, sehingga memiliki manfaat untuk mempertajam mata batin atau mengasah kepekaan mata batin. Nah, sehingga sedikit banyak ini bisa membantu Anda untuk sekedar melihat khotam pendamping diri Anda sendiri atau khotam yang ada pada benda bertuah tersebut. Nah, ini bagus mana, Bah? Apakah gelang atau tasbih? Nah, secara pribadi tentu saya menyarankan yang tasbih. Mengingat untuk yang tasbih ini ada banyak amalan yang bisa Anda kerjakan, di mana amalan ini ya tentu akan sangat membantu Anda dalam mempertajam mata batin Anda. Nah, untuk maharnya sendiri, yang gelang Asma Kolbu adalah 675.000. Untuk yang berkhotam 1.200.000 rupiah. Nah, sedangkan yang tasbih Asma Kolbu maharnya itu adalah 1.350.000 rupiah. Dan untuk yang berkhotam 2.150.000 rupiah. Nah, jika Anda ini merasa sudah memiliki khotam, sebaiknya Anda bisa memahar yang tanpa khotam saja agar lebih hemat untuk biayanya. Namun jika Anda ini merasa belum memiliki khotam, ya maka silakan Anda bisa memahar yang berkhotam. Terus kemudian untuk benda bertuah yang ketiga adalah mustika Pandulu Sukma. Nah, mustika ini hanya ada yang berkhotam saja. Dan manfaat utama dan manfaat tambahannya ya, semua berkaitan dengan mempertajam mata batin. Nah, dengan kata lain, mustika Pandulu Sukma ini memang saya khususkan untuk orang yang ingin mempertajam mata batinnya. Nah, untuk maharnya sendiri adalah 6.500.000 rupiah.
Nah, lalu benda bertuah yang keempat adalah mustika khodam macan putih. Ya, ini memiliki manfaat yang sama dengan mustika pandulu sukma. Namun yang berbeda, ya, ada banyak manfaat tambahan yang lainnya. Ya, seperti untuk pengobatan diri sendiri maupun pengobatan untuk orang lain, ya, meningkatkan karisma dan kewibawaan tingkat tinggi, ya, kekayaan, karir dan jabatan, serta pengasihan umum, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, untuk maharnya sendiri adalah Rp11.500.000. Nah, keempat benda bertuah inilah yang paling banyak dimaharkan oleh klien saya dengan tujuan ingin melihat khodam atau ingin mata batinnya ini tajam. Nah, selain keempat benda bertuah tersebut, apakah ada sarana lain, Bah? Tentu saja ada. Namun tidak banyak dimaharkan oleh klien kami. Karena ada beberapa faktor seperti terbatasnya stok. Contoh ya, tingginya mahar atau cara penggunaan yang lebih ribet dibandingkan yang keempat yang sudah saya jelaskan tadi, atau sarana tersebut. Nah, ini bisa menjadi penyebab klien ini lebih memiliki, ya, salah satu benda dari keempat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan buat panjenengan semua berkaitan dengan benda bertuah yang bisa membantu Anda melihat khodam macan putih. Nah, ini memang tidak bisa saya jelaskan lebih detail, ya, atau lebih panjang lagi. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda bisa menghubungi saya langsung, atau Anda juga bisa menghubungi asisten saya dengan Mas Adi, monggo. Untuk nomor kontak saya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video menarik yang saya mau Anda lewatkan. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah ya Rahman.